بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله سنن pertama di tahun 2021 mudah-mudahan membawa keberkahan untuk kita semua. Amin. Dan mudah-mudahan yang sehat, awet sehatnya terus selama-lamanya fitu'atillah. Yang sedang diuji dengan sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan dan kesehatan panjang umur fitu'atillah. Amin. Allahumma. Amin. Ikhwani rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tips para wali agar hajat kita terkabul. Ya, sebetulnya sangat banyak tips atau metode-metode anjuran para wali Allah Ta'ala agar hajat yang kita inginkan tergapai. Tetapi ini ada satu tips yang diajarkan oleh Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tohir, rahimahullah, seorang ulama yang wafat kurang lebih 150 tahun yang lalu. Ya, kurun waktu 150 hingga 200 tahun yang lalu. Beliau pernah mengajarkan gimana caranya agar hajat kita terkabul. Suatu ketika datang seorang menghadap kepada Habib Abdullah bin Husin bin Toher dan berkata, Wahai Habib, ajarkan kepada saya Ismullahil A'adham. Nama Allah yang teragung, yang kalau nama itu saya baca, saya ucapkan, minta apapun diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Habib Abdullah bin Husin bin radhiyallahu r.a. mengatakan kepada yang bertanya tersebut, Saya ajarkan kepadamu yang lebih mudah. Ya, saya ajarkan kepadamu yang lebih lebih mudah. Kalau kamu punya keinginan atau hajat apapun, ya doakan saya kata beliau tanpa sepengetahuan saya. Di tengah kegelapan malam atau di siang hari, tanpa saya tahu, doakan saya mendapatkan apa yang kamu inginkan. Doakan saya mendapatkan apa yang kamu inginkan. Yang bertanya pun menjawab, "Habib, yang punya hajat saya, kok saya mendoakan Habib? Maksudnya gimana?" Maka beliau rahimahullah menjawab, dalam sebuah hadis, Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi ghaib illa qala al-malak walaka bimithil. Rawahu Muslim. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min abdin muslimin tidaklah seorang hamba muslim yad'u li akhihi berdoa untuk saudaranya" bidhuhril ghaib, mendoakan kebaikan untuk saudaranya, bidhuhril ghaib, tanpa sepengetahuan saudaranya tersebut, illa qalal malak, melainkan saat itu juga ada malaikat yang berkata, walaka bimithlin, kamu juga saya doakan dapat yang sama. Nah inilah rahasianya. Jadi Habib Abdullah bin Hussein bin Zahir mengajarkan orang tersebut agar mendoakan beliau mendapatkan hajat yang sebetulnya hajat itu yang diinginkan oleh yang berdoa tapi dia mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya, tujuannya adalah diantaranya karena muncul ketulusan mendoakan saudara, maka malaikat pun akan mengatakan, walaka bimithlin. kamu juga dapat yang sama. Ikhwani Karena itu kalau Anda punya hajat, yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala, di tengah kegelapan malam atau di tengah siang yang terang benderang, tanpa seorang pun mengetahui Doakan saudaramu, entah kakakmu, entah pamanmu, entah sahabatmu, entah temanmu, entah tetanggamu. Doakan mendapatkan yang sama. Misal, kok di kampung kita ada imam masjid yang belum punya kendaraan. ya Atau ada kori yang biasa baca Al-Quran, yang biasa ngajar Al-Quran, ternyata belum punya rumah. Sementara kita belum punya rumah. Kita belum punya kendaraan yang yang kita inginkan. Maka kita angkat tangan, doakan ya Allah, tolong berikan saudaraku tersebut rumah. Ya Allah, rumah yang bagus, ya Allah, rumah yang menyenangkan dunia akhirat. Ya Allah, tolong berikan saudaraku tersebut kendaraan. Mobil yang bagus ya Allah, yang berkah, yang manfaat. Doakan dengan tulus. Ya sungguh-sungguh doakan, mintanya memang betul-betul agar yang bersangkutan mendapatkan maka saat itu ada malaikat yang ber, berkata setelah kita berdoa, selesai berdoa malaikat mendoakan kita, walaka bimithil. Kamu dapat yang sama. Sementara doanya malaikat tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya malaikat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah. Selain ya, ini tips untuk mengabulkan untuk agar hajat cepat tercapai, ini juga mengajarkan kita untuk mencintai saudara kita dan menginginkan kebaikan untuk saudara kita. Mengajarkan agar kita tulus mendoakan orang-orang lain tanpa pamrih, tanpa kita perlu dikenal oleh orang tersebut, tanpa kita perlu orang itu tahu. Ya, kita hanya ingin orang tersebut mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dalam kehidupan dunia, kebaikan dalam kehidupan akhirat. Ikhwani rahimakumullah, mari amalkan segera, ya, perbanyak mendoakan orang agar kita uh, juga mendapatkan kebaikan yang sama bahkan yang lebih. Banyak wali-wali Allah yang di, di malam hari saat orang terlap dalam tidur, para awliya itu hidupnya mendoakan orang lain. Kita terlap dalam tidur, sementara para wali Allah mendoakan agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala Agar eh, kita diberi keamanan, kenyamanan, kemakmuran, kesehatan, kebaikan. Beliau-beliau mendoakan kita semua tanpa sepengetahuan kita. Nah inilah yang namanya cinta kepada saudara sesama muslim cinta kepada uh, seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teruslah berbuat baik dan teruslah tebarkan kebaikan belajar untuk menebarkan yang paling mudah senyum kepada sama itu adalah sedekah ya sedekah untuk diri kita sendiri untuk kebaikan kita sendiri dunia dan akhirat selamat berdoa untuk orang lain mendoakan orang lain mudah-mudahan berkah mohon maaf saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan tentunya ada kekurangan. Jazakumullah khairan atas kebersamaan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu pada episode yang lain. Ya, dalam keadaan yang lebih baik dan selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang punya hajat, mudah-mudahan kabul hajatnya, enggak pakai susah payah, enggak pakai masalah dunia akhirat. Ya, ikhwani rahimakumullah, banyak yang nanya Habib kok ceramahnya pendek-pendek. Ya, banyak permintaan agar saya buat videonya durasinya sekitar 8 sampai 10 menit. Ya, sekitar 8 sampai 10 menit ya karena ada yang kuotanya nggak apa namanya nggak cukup itu kalau panjang-panjang Bib -panjang, kalau kepanjangan lihatnya malas ada yang ngomong seperti itu karena kuotanya kesedot Ehwani rahimakumullah mudah-mudahan walaupun tidak panjang tapi insya Allah bisa istiqomah dan terus kita belajar bersama-sama jazakumullah khairan terus nantikan kebersamaan kita di channel ini dan ajarkan kepada yang lain agar manfaatnya tersebar sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, mandala ala khairin, barang siapa yang mengajarkan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala sama dengan yang orang melakukan kebaikan tersebut. Balighu walau ayah. Sampaikan dari aku, meskipun cuma satu, satu ayat. Satu hal kebaikan kita sampaikan, maka kita mendapatkan pahala yang terus, ya, continue, yang berkesinambungan. Jazakumullah khairan. Sekali lagi, walafu minkum. Wassalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.